jauh lebih, misalnya lebih bagus ya, lebih nyeni gitu. Karena mungkin saya orang sastra, jadi saya lebih suka berada di pariwisata dan ekonomi kreatif. Kalau di sana kan urusannya legal, hukum, urusan ini mendaftarkan pajak, mendaftarkan ini itu. Di sini menciptakan sesuatu yang baru dari sesuatu yang sudah ada. Dari roti menjadi toaster, dari roti menjadi wedang roti, dari roti menjadi sandwich. Lebih asik. Dan tidak ada pembangunan infrastruktur yang besar di sini, lebih pada pembangunan sumber daya manusia dan penambahan ilmu untuk membuka kreativitas. Kesadaran bahwa hak cipta itu penting, itu akan sudah dilakukan. Orang tidak akan mendaftarkan hak cipta kalau nggak tahu. Jadi awalannya adalah sosialisasi. Dari siapa? Tugas utama sebenarnya teman-teman media ini. Tapi juga bisa kalau tidak ada acara khusus kan, mana mungkin teman-teman media itu kemudian paling-paling menulis, tapi kan efeknya tidak besar. Tapi kalau disupport dengan acara bintek, sosialisasi yang diunduh oleh pemerintah kota, tentu semakin banyak orang akan paham, semakin banyak pula memberi efek kepada lingkungan. Sosialisasi yang besar itu kemudian, dan sering itu kayak seperti teror gitu ya di kepala kita, yang akhirnya lama-lama akan secara otomatis membawa kita mendaftarkan hak cipta atau mengerti batas-batas bahwa ini milik orang lain, saya nggak boleh upload, ini milik orang lain, saya nggak boleh branded punya saya seperti ini dan lain. Tekstual itu undang-undangnya sudah ada beberapa undang-undang ya, undang-undangan terkait dengan kekayaan tekstual itu ada undang-undang hak cipta, ada undang-undang paten, ada undang-undang merek, dan termasuk juga undang-undang ekonomi kreatif itu juga basis untuk terkait dengan kekayaan tekstual. Memang lebih banyak karena tadi sifatnya kalau misalnya hak cipta kan cuma deklaratif, jadi orang nggak perlu mendaftarkan secara khusus. Beda dengan merek dan paten ya, kalau paten itu orang memang benar-benar harus mendaftarkan dan diperiksa dulu apakah sudah ada atau sudah pernah ada merek yang sama atau paten yang sama, nah nanti bisa dikasih atau diberikan atau tidak. Karena ya dijual kalau undang biasanya white label atau OEM gitu, biasanya OEM nanti di market sama orang. Nah, seperti itu. Padahal kalau menurut kami justru menangnya tuh di brand ini. Contoh misalnya kalau kita nganggap yang barang luar negeri, yang barang-barang mewah itu kan sebetulnya dijual apa sih, mungkin ongkos produksinya murah. Tapi karena ada mereknya tadi Louis Vuitton atau misalnya Hermes itu jadi mahal gitu. Nah, itulah kemenangnya brand atau sebagainya kita. Nah, kalau kita mungkin hak ciptanya di mana? Banyak juga nih, misalnya di musik. Ya, musik itu kami yakin potensinya luar biasa besar. Teman-teman, terutama yang di Kota Semarang ini, kalau ada bisa di... Tadi Bu Agustina kan pesannya gimana caranya supaya yang tadi masalah KAI ini bisa tersosialisasikan dengan baik, dan juga yang pemilik KAI-nya juga bisa difasilitasi untuk mendaftarkan gitu ya, mendaftarkan KAI-nya, karya ciptanya, supaya mereka bisa memperoleh perlindungan karyanya dan juga nanti juga monetasi dari karya. Kalau KI itu kan kekayaan intelektual. Nah, tapi kalau bahasa Inggrisnya kan intellectual property. Jadi kami berharap juga yang namanya kekayaan intelektual, intellectual property itu ketika sama dengan properti. Sama halnya dengan kalau misalnya punya lagu, cipta lagu, punya lagunya, itu sama aja kayak punya rumah, kayak punya aset yang bisa dijaminkan gitu. Tapi gimana caranya? Ini sedang kita pelajari. Ada kemungkinan, jadi kalau misalnya dari lagu tersebut diputar, hasilnya royaltinya berapa, ada catatan royaltinya, bayar pajaknya berapa, nanti ada catatannya selama historinya. Nah, kalau ada historinya, nanti KI-nya, karyanya ini bisa dinilai secara kekayaan intelektualnya ya, bisa dinilai bahwa lagu A gitu ini sebetulnya nilainya misalnya 1 miliar gitu ya, misalnya ya, dengan dari royalti dan sebagainya. Nah, ini nanti mudah-mudahan bisa digunakan sebagai jaminan. Daripada kalau sekarang tentunya jaminan fisik ya. Karena itu bisa kelihatan dan bisa langsung kelihatan dan bisa mempunyai nilai langsung. Tapi kalau KAI ini memang mungkin ada beberapa step lagi yang harus dilaksanakan, dan mudah-mudahan tahun depan amanat dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif itu 24/2019 tahun depan harus atau turunannya itu PP sistem pemasaran kekayaan intelektual
Sama yang satu lagi adalah pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Nah, harapannya nanti itu semua bisa masuk di situ dan bisa apa namanya pembiayaan berbasis ke KI tadi bisa jadi di undang-undangnya itu sudah spesifik mengatur. Ya, undang-undangnya tadi memerintahkan untuk membuat itu, membuat BP tersebut. Jadi kita tahun depan sih rencananya.